Pantai Dato, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Majene. Tempat yang cukup menarik dan memiliki spot-spot yang menarik untuk berwisata. Wisata di Kota Majene, tempat ini bernama Pantai Dato, salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Majene. Tempatnya sangat bersih dan satu hal yang menarik, airnya juga sangat jernih dan sangat enak kalau kita mau tempat berrekreasi. Selain itu, tempat beristirahat juga sangat bagus dan spot-spot untuk melihat pemandangan cukup menarik. Jadi teman-teman yang ingin berkunjung ke Kota Majene, mampirlah di tempat ini. Setiap hari libur, kebanyakan warga Majene menghabiskan waktunya di tempat ini untuk berlibur, menghilangkan pikiran-pikiran yang stres, telah lama bekerja di kantor, mereka menghabiskan waktunya di tempat ini. Kalau saya pribadi, hal yang paling menarik di Pantai Dato ini karena dia bersih, kemudian airnya jernih, kemudian agak suasananya agak tenang, banyak pengunjung, jadi ini sangat cocok kita berrefreshing ya. Berrefreshing, apalagi kalau misalnya ada banyak tugas-tugas kayak dari tugas kampus, tugas sekolah, dan tugas-tugas pekerjaan, tugas kantor. Ini adalah tempat yang paling ternyaman kita
merepressing segala beban yang ada dalam pikiran kita. Jadi saya kira itu yang menjadi nilai plus dari Pantai Datu ini. Jadi ini adalah salah satu juga objek wisata yang paling terkenal di Kabupaten Majene. Jadi bagi teman-teman yang datang di Kota Bumi Asam Aliuang, silahkan berkunjung di Pantai Datu. Di sini Anda akan menemukan sebuah ketenangan dengan suguhan pemandangan yang indah dan mempesona. Jadi saya kira itu